Perkembangan sejarah doktrin eskatologi dalam bahasa Indonesia. Dari tahun 30 Masehi. Ya, tahun 30 Masehi adalah tahun penyaliban Yesus Kristus. Kebangkitan. Ya, dan kenaikan. Christians went out to share the gospel. Ya, jadi dari tahun 30 Masehi ini orang-orang percaya pergi memberitakan Injil. Now it became 100. Iya. Tahun 100 Masehi. And gospel went to Jerusalem. Iya, Jerusalem. Di sini Eropa, Roma, Yunani, Yerusalem, ya, semua wilayah ini berada di bawah kekuasaan Roma. Roman Empire. Ya, kekaisaran Roma. Ya, itu kerajaan Roma itu memerintah dari tahun 63 sebelum Masehi sampai tahun 476 Masehi, jadi sekitar 500 tahun. Oh, wow, 500 years. Yes, 500 years, 500 tahun. Here in Northern Africa. Iya. Yeah. Afrika Selatan, Timur Tengah. Iya, yes, sampai ke seluruh Eropa. Iya, yeah, dari Afrika sampai Timur Tengah hingga seluruh Eropa itu berada di bawah kekuasaan Roma atau kekaisaran Roma dari tahun 63 sebelum Masehi sampai tahun 476 Masehi, jadi sekitar 500 tahun. So now when Christians here share the gospel over there. Jadi ketika orang Kristen memberitakan Injil dari tahun 30 Masehi, that was the Roman Empire time. Pada waktu itu itu berada di bawah kekuasaan Roma. Jesus was born even during the Roman Empire. Iya, karena Yesus sendiri pun lahir pada masa pemerintahan Roma. Pada waktu itu Israel dikuasai oleh Roma. So now 200 tahun 200 300 and 313, you know. Tahun 313. Now let me tell you. Yeah. During this time, all the way here, this time. Yeah. Jadi dari tahun 30 Masehi sampai tahun 313. At the time, the Roman Empire had their empire religion. Yep. It's called Babylonian religion. Pada waktu itu Roma, mereka juga punya keyakinan atau agama mereka sendiri, itu yang disebut dengan agama Babel. All Roman Empire's religion was Babylon religion. Iya, seluruh kekaisaran Roma itu mereka percaya kepada agama Babel. That was
empire's official religion. Jadi agama Babel itu adalah agama resmi kekaisaran Romawi pada waktu itu. That means here Northern Africa, Middle East, Afrika Utara, Timur Tengah sampai seluruh Eropa. So Christian, as they share the gospel, these Roman government persecuted them. Jadi pada waktu itu ketika orang-orang Kristen memberitakan Injil, pemerintah Roma menganiaya mereka. Because it's a different religion. Ya, karena agama Kristen itu sangat berbeda dengan agama Roma atau agama Babel. So these first 300 years time, Christians were underground Christians. Jadi selama 300 tahun pada waktu orang-orang Kristen itu mereka bersembunyi di bawah tanah. They could not share the gospel openly. Jadi pada waktu itu orang-orang percaya tidak bisa memberitakan Injil secara terang-terangan. So they had received many persecution. Ya, jadi pada waktu itu orang-orang percaya mengalami berbagai penganiayaan. That was the first 300 years Christian history. Ya, itu adalah 300 tahun dalam sejarah kekristenan. And their message was this. Their message, Christian's message was simple. Jesus, who is our savior. Ya. Pada waktu itu orang-orang Kristen itu pemberitaan mereka itu apa yang mereka beritakan adalah Yesus adalah juru selamat. Right. And also they said Jesus will come back soon. Ya, dan orang-orang percaya juga pada waktu itu mengatakan bahwa Yesus akan datang segera. Because they had very difficult time, the hope is second coming of Jesus. Ya, jadi karena pada waktu itu orang-orang percaya mengalami situasi yang sangat sulit, pengharapan mereka satu-satunya hanyalah kedatangan Yesus yang kedua. And these people, they really believe second coming of Jesus is very soon. Ya, dan mereka percaya bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali itu sudah sangat dekat. Even Saint Paul's letters in the Bible. Ya, bahkan dalam surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Bahkan dalam surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Paul's letters. Paul was premillennialist. Ya, Paulus sendiri itu menganut teori tadi pra-millennium. All Paul's letters teach us premillennialism doctrine. Semua tulisan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus itu adalah pra-millennium. And 12 disciples of Jesus also taught pre-millennial. Dan ke-12 murid Yesus juga mereka mengajarkan pra-millennium. Their belief was this. Jesus will come soon, then there will be a 1,000 years kingdom. Ya, mereka percaya bahwa Yesus akan datang segera dan sesudah itu akan dilanjutkan dengan kerajaan 1,000 tahun. So this is the way that Christian had a hope for his second coming. Ya, jadi inilah caranya orang-orang Kristen itu menaruh pengharapan mereka kepada kedatangan Yesus Kristus yang kedua. And Christian numbers were increasing all the time. Ya, dan jumlah umat Kristen terus bertumbuh sepanjang waktu. Dan jumlah orang Kristen itu terus bertumbuh sepanjang waktu. In the year 313,
pada tahun 313. The Constantine, the emperor of Roman Empire, yeah. Named Constantine. Kaisar Roma yang bernama Konstantinus. Tolong, Ibu. Konstantinus, Kaisar Konstantinus. Konstantinus. Itu adalah nama Kaisar Roma pada waktu itu. Pada tahun 313 Masehi. This king was his mother became a Christian. Ibu Kaisar Konstantin menjadi orang Kristen atau orang percaya. His mother became a Christian. Ya, ibu Kaisar Konstantinus menjadi orang Kristen. And his mother told his son Constantine. Dan ibunya mengajar kepada anaknya yaitu Konstantinus. Son, there are many Christians. Anakku, ada banyak orang Kristen in your kingdom. Dalam wilayah kekuasaanmu. If you do not acknowledge Christianity, you may lose your job, your position. Jadi jika engkau tidak mengakui kekristenan, bisa mungkin engkau akan kehilangan kuasa. Because there are many underground people in your kingdom are Christians. Ya, karena ada banyak orang Kristen yang bersembunyi di bawah tanah, di bawah pemerintahanmu. So he was afraid of that. Jadi Kaisar Konstantinus takut pada waktu itu. So he accepted Christianity. Karena itu dia menerima kekristenan atau percaya kepada kekristenan. This is the year 313. Iya, itu terjadi pada tahun 313. So now Roman Empire accepted Christianity. Jadi tahun 313 Kekaisaran Romawi menerima kekristenan sebagai agama resmi. So this 313 is very important year. So you have to memorize this. Jadi tahun 313 itu adalah saat atau tahun yang sangat penting dalam sejarah kekristenan. If you are pastors, please memorize this. Ya, sebagai hamba Tuhan kita perlu mengingat apa yang terjadi pada tahun 313. Constantine and 313. Ya, Kaisar Konstantinus menerima kekristenan sebagai agama resmi Kekaisaran Romawi. Now, more Christians after that. Ya. In this Roman Empire. Ya, dan setelah tahun 313 ada banyak orang Kristen di wilayah Roma. Then problem came. Iya, tetapi timbul masalah. Because this Christian always were teaching Jesus is our King, King of Kings. He will be coming very soon. That was their teaching. Ya, pada waktu itu orang-orang percaya itu mereka memberitakan bahwa Yesus akan datang segera dan dia adalah raja di atas segala raja. Itu adalah isi pemberitaan mereka. That's a premillennialism teaching. Dan itu adalah pengajaran pra-millennium. And also they said after Jesus comes back and he will rule millennium 1000 years as a King of Kings. Dan mereka juga mengatakan kepada orang-orang ketika Yesus datang ke dunia ini kembali dia akan memerintah sebagai raja di atas segala raja selama 1000 tahun. And Roman Emperor was not happy with that. Ya, dan Kaisar Roma tidak senang dengan pemberitaan ini. Dan Kaisar Roma tidak senang mendengar pemberitaan ini. Because the emperor, Roman emperor, was
the King of Kings. Iya, karena pada waktu itu Kaisar Roma adalah raja segala raja pada waktu itu, karena dia yang memerintah hampir semua wilayah Eropa sampai ke Afrika. There are many kings in this emperor. Yeah. He is the King of Kings. Ya, pada waktu itu memang ada banyak juga raja di bawah Kaisar Konstantinus, tetapi dia yang berkuasa atas semua raja tersebut. What this Christian said, they have different King of Kings from Roman Emperor. Iya, tetapi orang Kristen mereka juga memiliki raja di atas segala raja, berbeda dengan apa yang di bukan kerajaan Roma. Mereka tidak percaya kepada pemerintah Roma sebagai raja di atas segala raja. You understand by now? Bisa mengerti? And king was a Christian. Dan pada waktu itu raja mereka, raja Kaisar Roma itu adalah orang Kristen. Konstantinus sudah menerima kekristenan. But he did not like the Christians claim that King of Kings is coming. Iya, namun demikian Kaisar Konstantinus tidak suka mendengar apa berita yang diajarkan oleh orang-orang percaya bahwa Yesus raja di segala raja akan datang segera, karena pada waktu itu dialah raja. So he asked. Iya, jadi karena itu theologians come. Dia mengundang para teolog. Then one famous theologian by the name Augustine. Dan pada waktu itu ada seorang teolog yang terkenal bernama Agustinus. Augustine. He called Augustine. Would you look at Bible and find out whether King of Kings is coming soon or not? Jadi Kaisar Konstantinus bertanya kepada Agustinus, tolong selidiki di dalam Alkitab apakah benar bahwa raja di atas segala raja akan datang segera. This Augustinus later came back to King and gave report about this. Dan Agustinus dia datang ke dia ke hadapan Raja Kaisar Konstantinus dan dia mengatakan, he said, those premium people's claim is not biblical. Ya, Agustinus mengatakan kepada Kaisar Konstantinus bahwa apa yang dikatakan oleh orang-orang Kristen pada waktu itu tidak benar. And he said, Jesus, King of Kings, already came here in Dan Agustinus mengatakan bahwa Yesus sudah datang pada tahun 30 Masehi. After he ascended here, then he came back as a King of Kings here. Ya, dan setelah Yesus terangkat ke surga, dia datang sebagai raja di atas segala raja. Do you remember in AD 30 he ascended up? Okay? Then after that he came back again as a King of Kings in his spirit. Ya, tadi kita sudah belajar bahwa Yesus setelah dia naik ke surga, dia datang kembali ke dunia ini dalam secara roh. Therefore he already came. He will not come back. Karena itu Agustinus mengatakan bahwa Yesus sudah datang, dia tidak akan datang kembali lagi karena dia sudah datang ke dunia ini. 1000 years kingdom is has already started here. Jadi dia mengatakan bahwa kerajaan 1000 tahun itu telah dimulai pada tahun 30 Masehi. Therefore, we are in the 1000 years period. Therefore, king, we are in within 1000 years period. 1000 years it's spiritual meaning 1000 years. Okay. Jadi Agustinus menjelaskan kepada Kaisar Konstantinus bahwa sebenarnya saat ini Yesus sudah ada di dunia ini dan dia sedang memerintah, sedang berlangsung kerajaan 1000 tahun ini, tapi secara roh, bukan
dia tidak hadir secara nyata ke dunia ini, hanya secara roh, dan dia saat ini sedang memerintah. Jadi saat ini sedang berlangsung kerajaan 1000 tahun. Dia menjelaskan seperti itu kepada Kaisar Konstantinus. That means 1000 years already started here. It will continue. We don't know when 1000 years finish. Jadi dia menjelaskan bahwa Yesus telah memulai kerajaan 1000 tahun itu dari tahun 30 Masehi dan terus berlanjut sampai saat ini dan akan terus berlanjut dan kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. It will be 10,000 years later or 100,000 years later. Ya, bisa saja 1000 tahun kemudian atau 10,000 tahun kemudian. So we do not know when that 1000 years finishes. Jadi karena itu kita tidak tahu dengan pasti kapan kerajaan 1000 tahun ini akan berakhir. Therefore, Jesus will not come right away. Jadi karena itu Yesus tidak akan datang lagi secara fisik. Agustinus menjelaskan seperti itu kepada Kaisar Konstantinus. So don't worry, king. Jadi dia mengatakan tidak usah khawatir. The King of Kings already have came here. Karena raja dari segala raja telah datang pada tahun 30 Masehi. He is ruling us now. Dia sedang memerintah kita saat ini. He is ruling you too. Dia juga sedang memerintah Kaisar Konstantinus saat ini. So his actual coming to this war will be thousand years later. Place here. Ya, jadi kedatangan Yesus yang sesungguhnya ke dunia ini kita tidak tahu, mungkin ribuan tahun berikutnya. What is it? What this? What doctrine is it? Ini dian oleh doktrin apa? Amillennium. Ini dianut oleh amillennium. Okay. So now we started from pre-millennium. Jadi kita memulai dari pre-millennium. But because of Augustine, now change it to amillennium. Tetapi karena Kaisar Konstantin Agustinus sekarang berubah menjadi amillennium. Okay. At that time, there were only two kinds of churches. Pada waktu itu hanya ada dua jenis gereja. At the time. And this time, Roman Catholic Church. Iya, gereja Katolik Roma. And Orthodox Churches. Dan gereja Ortodoks. Let's say Greek Orthodox. Iya, Ortodoks Yunani. You write down. Tolong catat Ortodoks Yunani. Greek Orthodox, Ortodoks Yunani, and Syrian Orthodox, Ortodoks Syria, and Egyptian Orthodox, Ortodoks Mesir, and Ethiopian Orthodox, Ortodoks Ethiopia. Yeah. Those are all original churches. Original churches. Jadi itulah gereja yang ada pada waktu itu. Hanya ada dua gereja, yaitu gereja Katolik dan gereja Ortodoks. No Protestant churches. Pada waktu itu belum ada gereja Protestan. No Protestant churches. Belum ada gereja Protestan. Therefore, karena itu, because of Augustine, all Roman Catholic churches and Orthodox churches, they switched the eschatology from premillennialism to amillennialism. Iya, jadi melalui pengajaran Agustinus ini, Roma Katolik dan juga gereja-gereja Ortodoks pada waktu itu mengubah pandangan mereka dari pra-millennium ke amillennium. If anyone teaches pra-millennialism, they kill him or kill the person or put him in jail. Jadi pada waktu itu jika ada seseorang yang mengajarkan pra milenium, orang tersebut akan dihukum mati atau dipenjara. At the time, Christians
did not have a Bible. Pada waktu itu orang-orang Kristen belum memiliki Alkitab. Belum punya Alkitab. Iya, belum ada Alkitab pada waktu itu. Orang-orang Kristen belum punya Alkitab. Here 397. Pada tahun 397, first time the New Testament. You know that we have here New Testament. Inilah waktu pertama kali di mana perjanjian baru. First time New Testament that now we have. Iya, perjanjian baru yang kita punya saat ini. He compiled. That means that first time New Testament that we our New Testament started in here. Iya. Jadi pada tahun 397 itu perjanjian baru itu di iya disatukan kanonisasikan tahun 397. Even those New Testaments were written in Greek word, Greek language. Okay? No translation to their languages. Jadi pada waktu itu perjanjian baru itu hanya ditulis dalam bahasa Yunani, belum ada terjemahan ke dalam bahasa lain dan juga bahasa-bahasa di Timur Tengah. Yang ada hanya bahasa Yunani. Alkitab perjanjian baru hanya ditulis dalam bahasa Yunani. Belum ada terjemahan yang lain selain bahasa Yunani. And also those Roman Catholics and Orthodox churches prohibited any Christians, okay, to read Bible. Dan juga pada waktu itu Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodoks mereka melarang orang-orang percaya untuk membaca Alkitab. If you read Bible, they put them in jail. Ya, jika ada orang yang membaca Alkitab akan dimasukkan ke dalam penjara. Therefore, karena itu they could not, they only nothing but following church's decision. Iya, orang-orang percaya pada waktu tidak bisa melakukan hal yang lain, mereka hanya taat saja apa yang diputuskan oleh pimpinan gereja. Okay. They changed the, from premium to amil. They say, okay, we iya, respect. Iya, pemimpin gereja mengubah pandangan mereka dari pramilenium ke amilenium, jemaat hanya taat saja mengikuti. Pada tahun 1517 terjadi reformasi gereja. Reformasi. Those some of the Roman Catholic priests disliked the Roman Catholic teaching. Ya, pada waktu itu beberapa dari imam Gereja Katolik Roma mereka tidak suka pengajaran yang ada pada waktu itu, pengajaran di gereja. So they had revolution against Roman Catholic Church. Karena itu mereka mengadakan reformasi menentang ajaran Gereja Roma, Katolik Roma. So after that many Protestant churches. Ya, dan setelah itu muncullah gereja Protestan. Protestant churches came up. Ya, muncul gereja-gereja Protestan. Protestan? Yes, Protestan. Ya, denominasi Protestan pun masih ada beberapa bagian. Yang pertama adalah Lutheran. Church. Gereja Lutheran. And next, number two. Yang kedua Anglican. Gereja Anglikan. Number three. Ketiga Methodist. Gereja Methodist. Number four. Keempat Presbyterian. Nomor lima Baptist. Nomor enam Reformed
Gereja Reform. Number 7. Nomor 7. Congregational. Gereja Congregational itu. Oh, ikumene? Ada yang tahu gereja Congregational itu gereja apa ya terjemahan bahasa Indonesianya? Sama? Congregational? Iya, gereja Congregational sama katanya. Congregational. New English Bible called King James Bible. Iya. Pada waktu itu ada terjemahan Alkitab itu versi King James. Itu dalam bahasa Inggris, itu versi King James. 1611. Pada tahun 1611. Alkitab versi King James, ya, dalam bahasa Inggris. Alkitab bahasa Inggris versi King James. Iya, King James. It's a British King James. Ini adalah Raja Inggris pada waktu itu. He ordered theologians to translate the Bible in English. Ya, pada waktu itu Raja Inggris meminta para teolog untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris sehingga muncullah versi King James. Because that was 1611. Ya, pada tahun 1611. Because these Protestant people here, okay, they allowed lay people, Christians, to read the Bible, but they did not have Bible. Ya, pada waktu itu semua gereja ini mereka memperbolehkan orang-orang percaya untuk membaca Alkitab. Masalahnya tidak ada Alkitab, walaupun mereka membaca Alkitab belum ada Alkitab. Okay, their Bible was only written in Latin language and Greek language, in Hebrew language. Ya, jadi pada waktu itu Alkitab yang ada hanyalah dalam bahasa Latin, bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. So after King James Bible and Germans translated that into German language and French language, so that people can read it now, read the Bible. Jadi setelah Alkitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, yaitu Alkitab King James, setelah itu orang Jerman juga mereka menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman dan juga bahasa Prancis, bahasa Spanyol. Spain language, Spanyol. Bahasa Spanyol. And even these Protestant people say, you church members, you lay people, you read Bible. Iya, dan juga pemimpin-pemimpin gereja pada waktu itu mereka mengajak jemaat mereka untuk membaca Alkitab. So people begin to open their eyes. Jadi pada waktu ini orang-orang mulai mata orangnya mulai terbuka. So here, from here all the way this time, you know, Roman Catholics and Orthodox Church people could not read the Bible, although there is a Bible. Jadi dari tahun 397 sampai tahun 1517 orang-orang atau orang percaya jemaat gereja belum bisa membaca Alkitab karena pada waktu itu Alkitab belum hanya ada dalam bahasa Yunani dan Ibrani. So theologians, historic Christian historians call this period is called the Dark Age of Christianity. Jadi karena itu sejarawan gereja ini mereka menyebut masa ini adalah masa kegelapan gereja. Dark age of Christianity. Masa kegelapan dalam kekristenan. Tahun dari tahun 397 sampai tahun 1517. Ini disebut masa kegelapan kekristenan. Why do they call dark age of Christianity? Iya, mengapa mereka menyebut ini adalah masa kegelapan dalam kekristenan? Why? Mengapa? Iya, because the Bible was not yet translated. They understand. Iya, benar. Karena pada waktu itu Alkitab belum diterjemahkan. And this
these Protestant people and pastors and theologians say, "Oh, now Amiel, so Amiel, okay? Roman Catholic teachings of Amiel is not biblical." Jadi pada waktu ini pengikut denominasi Protestan mereka menyadari bahwa apa yang diajarkan oleh gereja Roma yaitu amillennium itu tidak benar. And these Protestants said, "Hey, amill is not." But here, these Protestant people, all these Protestants, okay, when they started their denomination here, they carried the Amiel doctrine to their denomination. Oh, jadi pada waktu itu semua denominasi Protestan ini mereka juga itu mengambil itu teori amillennium. Because that's the only eschatology doctrine they learn from Roman Catholic. Iya, karena hanya itu saja doktrin eskatologi yang mereka pelajari dari gereja Roma. But they all came from Roman Catholics. Tapi semua denominasi ini, denominasi Protestan, mereka itu sebenarnya berasal dari gereja Katolik Roma. They are Catholic, former Catholic people here. Iya, sebelumnya mereka adalah penganut gereja Katolik Roma. So their official eschatological position was Amiel, all this. Ya, karena itu pada waktu itu posisi eskatologi mereka semua adalah Amiel, amillennium. But few, very few people in these denominations said, "Hey, Amiel is not. It's a premier." They said that. Tetapi ada sedikit orang dari semua denominasi ini mereka mengatakan, "Oh, ini amillennium ini tidak sesuai dengan Alkitab." When they say open in public that Amiel is not, premiel is biblical, then church punishes them. Jadi ketika mereka secara terang-terangan mengatakan bahwa amillennium ini tidak sesuai atau tidak alkitabiah, mereka akan mengalami tekanan atau penganiayaan. It was around 1800. Iya, sekitar tahun 1800. Out of these denominations. Iya, dari gereja-gereja ini, denominasi ini. Many premier theologians and pastors, you know, came out. Iya, banyak muncul para teolog dan juga para pendeta yang menganut amillennium. Pramillennium. Premier people officially coming out. Ya, secara resmi. Right after this, they could not come out. They could not come out officially because of the persecution. Ya, pada saat ini mereka tidak bisa secara terang-terangan menyatakan pandangan eskatologi mereka karena mereka mengalami penganiayaan kalau mereka menyatakan secara terang-terangan. Tetapi pada tahun 1800, now they began to come out officially. Iya, mereka secara resmi menyatakan pandangan eskatologi mereka dan para pendeta itu yang menganut pramillennium. Most of them, almost every missionaries. This is the year the missionary movement began. Jadi tahun 1800 adalah tahun gerakan penginjilan itu dimulai. Gerakan misi. So all the missionaries. Jadi semua misionaris. Missionaries from UK and America. Dari Inggris dan Amerika. Went to Africa. Pergi ke Afrika. And Asia. Ke Asia.
And you know, South America. Amerika Selatan. They all carry premillennialism eschatology with them. Iya, mereka semua itu menganut eskatologi pra-millennium. Although their denominations are not. Meskipun denominasi mereka tidak menganut pra-millennium, but individually they carry premillennialism. Okay, to mission field. Tapi secara pribadi, ketika mereka pergi ke ladang misi, mereka itu mengajarkan atau percaya pra-millennium. That's why there are many premillennialism in Africa. Itu sebabnya ada begitu Asia, banyak pra-millennium di Afrika, Indonesia. In Asia. Di Asia. Not Indonesia. Bukan Indonesia, Asia. All over. Even in Central and South America. Bahkan di Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Those Europeans and Catholics, even Europeans, this Protestant Europeans, they still held army position, but missionaries were different. Iya, pada waktu itu orang-orang percaya masih tetap berpegang kepada amillennium, tetapi para misionaris yang pergi ke dalam misi pada waktu itu mereka menganut pra-millennium. But their pra-millennium was historical pra-millennium. Tetapi pra-millennium yang mereka anut adalah sejarah pra-millennium. Historical pra-millennium. Ya, sejarah pra-millennium. Now, all these here, Roman Catholics, Orthodox. Ya, semua gereja Katolik, Ortodoks dan Protestan. They all had anti-Semitism. Ya, mereka semua memiliki antisemitisme. Right? Anti-Semitism. Antisemitisme atau anti-Israel. You remember that? Remember? Masih ingat? Even this historical premier people, missionaries, had anti-Semitism. Bahkan para misionaris yang menganut sejarah pramilenium pun mereka memiliki antisemitisme. It's getting difficult for you? Mungkin sulit untuk dimengerti. I'm gonna stop right here. Ya, saya mau berhenti sampai di sini. Review up until here. Ya, dan tolong saling berdiskusi satu dengan lain. You have to review it. Mengulang lagi apa yang sudah kita belajar sampai saat ini. Please talk each other. Ya, tolong diskusi satu dengan yang lain. Kita sudah belajar tentang eskatologi atau akhir zaman. Sekiranya pengajaran ini bukan hanya untuk diri kita, tetapi sebagaimana tugas dan panggilan kita sebagai murid Tuhan Yesus, kita punya mandat untuk mengajar mereka sesuai dengan pengajaran yang baru kita dengar tadi. Saya yakin dan percaya akan ada banyak jiwa yang datang pada Tuhan dan hidup kita akan semakin diberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati.